Ku harap ayah masih hidup. Karya Denny J.A. Tasbih yang ku genggam bersuara, relakan sajadah tempatku bersujud bergema, ikhlaskan mukena yang aku pakai berbisik, lepaskan ayah. Sampaikah doa malamku, ku terdiam sendiri bersama air mata. Beratus malam ku bersujud, beribu tetes air mata membasahi sajadah. Salahkah aku berharap ayah masih hidup? Baju ayah masih aku rapikan di dalam almari. Buku ayah masih kusimpan dan aku baca. Foto ayah tetap menghiasi kamarku. Salahkah aku berharap ayah masih hidup? Tapi ku benci, hatiku selalu berkata lain. Mustahil ayah hidup, karena ayah pasti pulang mencariku, mencari ibu, mencari kakek, mencari nenek. Hari itu di tahun 98, ayah hilang begitu saja. Aku masih sangat kecil. Ibu selalu menangis setiap kali aku bertanya, di mana ayah? Mengapa ayah tak kunjung pulang, ibu? Mengapa ayah tidak rindu padaku? Aku menangis sejadi-jadinya. Ibu tak menjawab. Ikut menangis bersamaku. Kadang tangis ibu lebih kencang. Setelah dewasa nanti kau mengerti, ujar ibu. Kini aku sudah dewasa, ayah. Kau masih belum pulang juga. 16 tahun sudah berlalu. Aku hidup dalam ketidakpastian. Di sekolah, apa yang harus kutulis soalmu, ayah? Haruskah kutulis ayah almarhum? Tapi di mana kuburnya? Haruskah kutulis ayah hidup? Tapi di mana tinggalnya? Kisahmu dan aktivis yang hilang kini kembali digali. Menjadi komoditi di pemilu presiden. Pro dan kontra kembali menggema. Yang satu berkata, ayah diculik calon presiden. Ayah dihilangkan oleh pengikutnya. Yang lain membantah, itu kampanye hitam. Itu kebohongan politisi. Ayah, aku berjanji padamu. Akan kutaburkan mawar di makammu jika memang
dikubur. Atau kusebarkan melati di samudra jika memang kau hilangkan di laut. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami. Cerahkanlah pemimpin kami. Jangan ada lagi hambamu yang diculik atau dihilangkan hanya karena perbedaan politik. Tasbih sajadah dan mukena yang kupakai kembali bersuara sahut menyahut. Relakan, ikhlaskan, lepaskan ayat. Inikah pesanmu untukku? Sampaikah doa malamku? Aku terdiam sendiri bersama air mata. Terima kasih.